Ew. Halisa? Clarissa? Clarissa? Clarissa! Nggak lucu tau nggak? Iya, lucu lah. Lihat tuh muka kakak ketakutan gitu. Kamu nih bener-bener, iya. Clarissa! Belen banget sih tuh anak tuh. Bener itu anak. Kirain apaan? Kita sampai kapan sih harus tinggal di sini? Ya sampai bos mama suruh pindah. Ya kalau kayak gitu nggak fair dong, Ma. Teman-teman aku aja semua di Jakarta. Ya terus mau gimana lagi dong, sayang? Kan ini kerjaan mama. Yang mau pikirin kerjaan mama doang. Aku sama Clarissa gimana, Ma? Buat mama kalian itu nomor satu. Tapi yang saat ini mama lakukan ini yang terbaik, ngerti? Serah mama deh. Mama, mama jangan galak sama kakak. Enggak kok sayang. Mama cuma ngejelasin aja tadi sama kakak. Ya udah kamu terusin makannya ya. Ya, Ma. Thank you.
Non gak apa-apa. Ya sudah. Silahkan tidur lagi. Suka ngelamun. Hah? Jangan suka ngelamun. Jiwa yang lemah mudah dipengaruhi. Dipengaruhi apaan sih? Roh-roh jahat di sekitar kamu. Mereka menunggu melihat jiwa-jiwa yang rapuh, yang mudah dikendalikan. Udah deh, kalau mama nanya, bilangnya saya mau jalan-jalan. Freak. Ma. Iya, sayang. Aku bosan. Kamu ajak kakak kamu main di sana. Ah, mama kayak nggak tahu kakak aja. Mana mau dia nemenin aku main. Aduh, mama lagi ribet nih. Ya udahlah, kamu main sendiri aja. Ayo, ma. Kita main petak umpet. Mama cari aku ya, ma. Ya, ma, ya. Ya, oke. Udah. Tapi ingat ya, cuma satu kali main aja ya. Abis itu kamu main sendiri, oke? Okay? Iya. Ya udah kamu cepetan sembunyi, mama hitung. Asik, tapi mama jangan ngintip ya. Iya, oke, sip. Satu, tunggu, ma. Dua, tiga, empat, lima, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mama cari kamu ya. Clarissa, kamu di mana? Clarissa. Mama tahu kamu di mana. Clarissa. Mama tahu kamu ngumpet di mana. Ah.
lagi. Yaudah. Hai semuanya, iya gue lagi di daerah rumah baru gue. Pokoknya ini daerahnya antah berantah banget dan cuma tahu sih di mana, soalnya daerah terpencil gitu lah, nggak jelas pokoknya. Ada pohon tua yang creepy banget. Bibi, kamu kok aku tinggal seminggu udah jelek banget sih? Iyalah, Bi, gak ada kamu sih yang ngurusin, kan jadi kamu. Hai, Bre! Hai! Gila, gue kangen banget deh sama kalian semua. Bibi, kok sekarang jelek banget, tau gak sih? Gak ada yang ngurusin, liatnya ini bentuknya begini. Bi, kamu liat gak mereka berdua? Bikin pusing, tau. By the way, gue kangen banget deh sama kalian semua. Kita juga di sini kangen banget sama kamu, Bi. Apalagi aku. Angel, makan dulu. Bi, mama kamu manggil, Cer. Ya udah sana makan dulu. Ah, nggak mau. Ah, aku kan masih pengen video callan sama kalian. Nggak boleh gitu. Mendingan kamu makan dulu deh, sana pergi. Iya udah, makan dulu. Kita lanjut lagi ya. Nah, ntar kita lanjut lagi. Ya udah, makan dulu sana. Baby, ya. Dadah, dadah. Love you. Tehnya, Bu. Makasih ya, Bi. Kak, tau gak kak, tadi aku bikin mama ketakutan gitu pas main petak umpet kak. Oh ya? Lucu tau kak, mama sampai teriak kayak gitu. Lucu ya? Lucu banget. Nanti kalau sampai mamanya kena serangan jantung aja. Sorry ma, kan aku cuma bercanda. Iya, yaudah kamu terusin makannya. Iya. Ma, mama tau gak sih ma, kalau di belakang rumah kita itu ada pohon tua yang serem banget. Pohon tua? Iya. Gak tahu deh. Mama kan belum sempat jalan-jalan ke belakang. Aku gak suka deh mas sama tempat ini. Apalagi sama Bimarni. Gak boleh gitu. Lagian kenapa sih emangnya? Kayak ada yang aneh sama dia. Apalagi ya, Ma. Aku gak suka banget kalau dia lagi ngatin orang. Pasti tatapannya tuh kayak tajem. Terus kayak ada sesuatu gitu. Angel, Bimarni itu emang kelihatannya aja serem. Tapi orangnya baik kok. Lagian ya, kalau emang Bimarni itu gak baik, gak mungkin dong dia kepake terus sama yang punya rumah ini. Ya kan? Ayo dong, dimakan dong, sayang. Makan juga, Angel.
ini. Tehnya, Bu. Kasih ya, Bi. Angel, Kla, Mama harap kalian gak marah ya sama Mama. Why? Mama harus pergi ke Surabaya beberapa hari. Iya, Mama tahu. Tapi kamu kan tahu, Angel. Kalau Mama sebagai auditor perusahaan itu, kalau memang ada cabang perusahaan yang lagi bermasalah, ya Mama harus turun tangan lah. Dan Mama udah coba cari pengganti tapi nggak ada. Terus aku berdua sama Clarissa aja di sini. Iya, gimana ya? Enggak dong. Yang jelas Mama udah nyiapin surprise buat kamu. Surprise? Karena dari sebelum kita pindah ke sini, Mama udah ngomong sama Rico dan teman-teman kamu untuk ngunjungin kamu di sini. Dan mereka semua pada mau. Dan juga Mama udah beliin tiket kereta buat mereka. Mama serius? Mama serius? Serius? Tapi kok mereka gak ada yang bilang sih sama aku? Ya gak mungkin lah bilang. Kalau bilang namanya udah bukan surprise dong. Oh, makasih. Iya sayang, sama-sama. Kasih ya, Ma. Aku seneng banget deh. Iya, Mama tahu. Buat kalian memang gak mudah untuk pindah kemari. Apalagi atas semua yang terjadi sama papa kalian. Makasih ya, Ma. Terus kejutan buat aku apa, Ma? Kayaknya terus aku gak dikasih-kasih. Udah dong, jangan cemberut dong, sayang. Gimana kalau Mama beliin kamu baju baru? Baju princess, oke? Okay? Ya udah, tapi yang bagus ya, Ma? Iyalah, of course. Yang bagus dong buat anak Mama yang cantik. Kak, teman kakak mana? Kok nggak datang-datang? Nggak tahu nih, kayaknya itu deh, Kak. Iya! Kali pacarannya, jangan di sini, ada anak kecil. Gantian, Bruk, aneh gantian. Jadi sisi Bruk semuanya. Fred, kangen. Kangen banget. Angel, gue tuh kangen banget tau sama lo asli deh. Nih, gue tuh stuck sama nih kunyuk berdua nih, apalagi nih. Kunyuk-kunyuk gini kan lu masih cinta sama gue kan ganteng tuh, Step. Hey, Kak. Hai, Kak Steffi. Hai, kamu apa kabar? Kamu pasti kangen ya sama Kak Steffi. Iya dong. Fred, kok sepi amat nih rumah lu? Ngomong-ngomong, ada cewek nggak? Ya, kenalin ke gue dong. Apaan sih, kalaupun ada cewek juga nggak akan ada yang mau sama lo, Bobby. Bawain koper gue ya? Iya, nyonya. Iya, iya. Kalau nggak gue suka sama lo, gue bakal bawa koper. Gede juga nih rumahnya. Kaya, Fren. Lagi tuh kalian pernah nggak bilang sih sama gue kalau kalian pada mau kesini? Ini juga, kenapa nggak bilang sama aku mau kesini, nyebelin banget? Iya, namanya juga surprise. Masa aku bilang sih sama kamu? Oh iya? Mama kamu mana? Kerja. Tapi titip salam sih buat kalian semua. Kak. Apa sih, Klah? Aku ikutan ya, Kak. Apaan sih anak kecil kamu main sama orang gede? Nasef, Abby. Ayo, Bob. Kita main berduaan lagi deh. Teddy, kamu bosen gak sih? Kakak jahat sih. Gak ngajak kita main bareng-bareng. Kita keliling-keliling lagi yuk. Lihat tuh, rumah aku gede kan?
Bi. Jadi kita keliling-keliling rumah ini lagi yuk. Aku penasaran. Kak Angel? Kak Angel? Aku tahu. Pasti kakak mau nakutin aku. Aku gak takut tuh. Lo gak makan, Bo? Ini kan pengen ada. Silakan dimakan. Iya, Bi. Makasih. Jo, itu pembantu lo kenapa creepy banget sih? Gue juga gak suka banget sama dia. Lo lihat gak sih? Mukanya kayak mencurigakan gitu. Hah? Jadi kita di mana? Jadi itu di mana, Jadi? Jadi ini apa? Bagus juga ya. Bawa ah buat mainan. Ayo tadi. Kak, apalagi sih kelar? Lihat deh kak aku. Anjrit, itu kan penuhinya. Kamu dapetin dari mana, Pak? Aku dapet dari gudang ujung sana. Sini-sini, anak kecil kok megang-megang kayak ginian sih, gak boleh. Tapi ini serius sama penuhinya. Sini-sini, gue pengen liat. Ini beneran, penuhinya. Bob, coba sini gue liat. Dulu pemilik rumah di sini siapa sih? Kok ada papan wajah gini? Ya jangan tanya gue. Gue juga gak tahu siapa tinggal di sini. Pren, gimana kalau kita main papan wajah ini? Hah? Gila kan lo, Bob? Tapi seru juga sih kalau dimainin. Siapa tahu kan, gue bisa nanya jodoh. Terus bisa request setan cowok. Tolong deh. Menurut gue kita jangan main itu deh. Mendingan kita gak usah macam-macam sama hal kayak gituan. Iya, gue setuju tuh. Kenapa sih? Main aja kali. Gue mau nanya jodoh nih. Yalah, Steph. Tunggu deh. Kalian semua serius mau main Ouija? Serius? Kok? Serius gak? Ayo. Bob. Matiin lampu kali biar seru. Oke deh, Pren. Ini kan masih jam 7 malam. Emangnya setannya bisa datang gitu? Ya bisa lah, Pren. Justru jam segini mereka masih free. Belum berangkat dugem. Pren, gue boleh request setan cewek nggak? Bob, lu kira ini tempat karaoke emangnya, ha? Lu pake request-request segala? Tahu. Kak.
Karisa? Mau ngapain lagi kamu sini? Ikutan kak. Kan kakak udah bilang, Kla, ini bukan mainan untuk anak kecil. Kakak pelit. Kakak pelit. Yaudah, ayo buruan yuk. Sini, gini tangannya nih. Bren, jarinya harus ditempel gini. Iya, bawel. Udah ikutin aja sih, ayo buruan. Ayo. Terus ini yang ngomong siapa? Lu aja. Enggak, lu aja. Bren. Gua aja ya. Enggak ada. Gua aja ya. Gue sih pengen request setan cowok gitu. Yang ganteng. Setan-setan deh. Ya. Kami memanggil arwah untuk datang kemari berbicara kepada kami. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kami memanggil arwah datang ke sini bicara kepada kami. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Tapi kok gak gerak ya? Iya, Pren. Kok gak gerak ya? Oh, salah kali ngomongnya. Ya emang mau ngomong apaan lagi coba? Woi. Ini beneran? Hampus tuh, Pren! Tuh, ini bukan kerjaan salah satu dari kalian, kan? Bukan gua juga. Yaudah. Halo, apa kamu masih di situ? Wow. Kamu arwah perempuan atau laki-laki? Kok begini? Ini kenapa, Bren? Coba tanya yang lain aja. Kenapa kamu masih di sini? Apa ada urusan yang belum selesai? Iya. Urusan apa? Apa ada yang mau kamu sampein? Apa? A-K-U-L-A-P-A-R. Lapar. Oh, jadi lo dari tadi yang nakut-nakutin kita? Basi lo! Nggak lucu tau nggak? Maaf, Pren. Maaf ya. Kita coba lagi yuk. Yuk! Ini nyokap gue udah balik deh. Mendingan kita mainnya besok aja ya. Ntar kalau nyokap gue tahu bisa lebih ribet dari ini, tau nggak? Yaudah yuk. Yaudah. Tolong kan nyari lampu. Silahkan dulu. Stop. Kenapa sih, Pren? Jangan diminum. Lo juga, gak usah minum. Kenapa, Pren? Apaan sih, gue mau minum, kenapa sih lo? Hai. Hai, Tante. Udah pada makan kalian semua? Udah dong, Tante. Bobby? Tumben gak nambah? Iya, Tante. Ini yang ke 3 kalinya, Tante. Enak, Tante. Ya udah, Tante udah siapin ruangan tidur buat kalian semua. Untuk Bobby sama Rico, kalian tidur di ruang tamu ya, di sofa. Iya, Tante. Steffi, kamu bobonya sama Angel aja ya. Oke, Tante. Tante mau istirahat dulu ya, Tante capek. Iya. Night, Mom. Bye, Tante. Bye. Good night. Jadi lo gak
bener bisa berduaan mati angin, Pren. Bob, diem lo, Bob. Berisik, bawel, tau gak? Bob, kalau nyokapnya denger gimana coba? Iya, iya, makan lagi, makan. Iya, gue makan. Njal, lo tau gak sih? Ada yang ngedeketin gue, woy, akhirnya! Siapa? Miko! Miko? Miko yang ganteng banget itu? Iya, woy! Kok bisa sih deketin sama dia? Dia kan ganteng banget! Emang, makanya gue seneng banget! Gila, lo pakai jurus apaan deketin sama dia? Ada deh. Gila. Gue tuh kayak seneng banget gitu. Apaan sih? Duh, kisir gue ketajaman deh. Ya, sorry. Itu gak apa kok. Yaudah. Obat. Dua. Obat, ya. Bob, lu geser kayak dikit ah. Gimana sih? Lu kan gendut tau gak? Yaelah, mau geser kemana lagi sih, Pren? Ah, udah gue di sini aja. Ya lagian lu gimana sih? Tidur pakai berdua gini di sofa kecil lagi. No, di situ tuh ada sofa satu lagi. Eh, Pren. Gua tuh takut, Pren. Gak mau ah. Aduh, be, sakit kampret. Ah, lu mampus kan lu jatuh jadinya. Kalau lu mau lega tidurnya nih, lu tidur belakang sono sama pembantunya si Angel. Bantal gua. Takut. Bi. Bi. Hey. Sini deh ikut aku, yuk. Kemana? Udah ikut aja, yuk. Sini deh. Bi, kamu tau gak? Aku ini kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Kalau gitu, apa aku pindah aja ke sini? Bodoh. Mau pindah ke sini? Mau gak diakuin anak lagi sama papa kamu, iya? Gila deh. Bi, aku gak tau bisa apa enggak kalau aku long distance gini sama kamu. Emang aku cuma 2 jam dari Jakarta. Ya, tapi kan tetap aja dong, Bi. Gue kasih banget sih. Makasih ya udah datang ke sini. Iya, Bi. Sama-sama. Kenapa sih? Kok tiba-tiba dilepas gitu? Enggak kok, Bi, enggak apa-apa. Tadi aku kayak lihat ada orang gitu lewat di sana. Apa sih? Orang ada siapa-siapa di sini? Ya udah kita masuk aja yuk. Nanti mama lihat juga enggak enak kan. Tapi mama pulangnya jangan lama-lama ya, Ma. Iya sayang, lagian kan ada kakak kamu tuh yang jagain kamu. Angel, awas loh, kamu jangan galak-galak ya sama Clarissa. Iya Ma, tenang aja, ya kan Kla? Udah tante, tenang aja, ada Steffi kok. Bi, titip anak-anak ya Bi, saya lusa udah pulang kok. Baik Bu. Ya udah sayang. Bye sayang. Bye. Dadah mama, hati-hati ya. Dadah. Waktunya apa kita sore? Kita party di kolam renang ya. Ganti baju dulu, ganti. Siap. Pasti. Ayo.
Pren, malam ini kita coba lagi yuk. Coba apaan lagi, Bob? Kita coba Papan Weja lah. Ya, Pren. Ah, udahlah. Buat apaan juga kita coba. Kemarin juga gak ada fungsinya kok. Ya kan, kemarin kita salah. Lagi pula si Stevie sih yang manggil. Ih, kok jadi gue sih? Ya lu, kecentilan. Biasa aja. Udahlah, menurutan gue sih ya. Mending kita gak usah macam-macam sama hal kayak gituan. Gue setuju tuh. Yalah, Pren. Lu semua pada pengecut ya. Lagi pula kalau kita berhasil, kita bisa nanya. Lulus ujian universitas gak? Dan lu, Steph, bisa nanya. Lu dapet jodoh gak? Lu mau jadi jomblo akut sampai tua, hah? Duh, gak deh. Saran gue main gak usah deh. Ngapain sih? Gak ada gunanya juga. Tapi gue juga penasaran sih. Soalnya waktu itu temen gue cerita, dia pernah nyoba, terus bisa, berhasil. Ren, gue mulai ya. Lo yang ngomong? Yoi. Bener ya? Oke. Kami mengundang arwah yang ada di rumah ini, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kami mengundang arwah yang baik ada di rumah ini, untuk berbicara kepada kami. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mampus, Brent. Itu kok, yang di lemari kok. Clarissa, kamu ngapain di sana? Clarissa! Oh, kamu tuh. Sini, sini. Sorry, Kak. Kamu ngapain sih di lemari? Kan aku pengen ikutan, Kak. Kemarin aku mau ikutan. Ya, tapi buat berapa kali Kakak bilang sama kamu, ini bukan mainan buat anak kecil. Tapi kan aku gak mau sendirian di luar, Kak. Udah. Gak apa-apa, dia di kamar. Clarissa, tapi kamu duduknya di ujung sana ya? Iya, Kak. Tapi Clarissa, kamu janji ya gak ganggu? Iya. Yaudah gini aja. Lo kemarin main gak berhasil juga kan? Gara-gara lo kecentilan, bayang impresnya sama cowok. Ini yang satu main kayak kita lagi ada di stasiun kereta api. Ini gue aja deh yang ngomong, biar bener. Pake tangan deh. Kami memanggil arwah yang ada di rumah ini, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kami memanggil arwah yang ada di rumah ini, bicara kepada kami, bicara kepada kami, bicara kepada kami. Lo ya? Sumpah! Enggak! Bukan gue! Gue juga bukan. Bukan gue? Apa kau penghuni rumah ini? Kamu perempuan? Kamu tinggal di rumah ini udah lama? Kalau boleh tahu, kamu meninggalnya kenapa? Dibunuh siapa? M E R E K A. Mereka. Siapa mereka? Kak, saya tadi udah pergi kan, Kak?
Udah deh, gini aja. Kayaknya mendingan kita simpan aja papan ini. Gimana, Bi? Yaudah deh, Bob, lo taruh di bawah kasur gue aja ya. Iya. Sekalian nyalain lampunya ya. Udah, yuk pergi ya, Bren. Oke deh, Bren. Kalisnya kita keluar dari sini. Nih. Ya Elanjel, lu pikirin amat sih. Nah, itu cuma kebetulan doang, ya nggak, Step? Tahu nih, mending lu makan jagung, Bob, nih enak. Bob, lu laga lo seberani. Udah tahu lu paling penakut di sini. Dasar. Cih, gua nggak takut. Tuh kan, lihat. Jagung lu sampai kebakar gitu lagi. Iya. Udah makan lu. Enggak, panas. Buat lu aja deh, buat lu aja deh. Kok mati ya? Mati juga lampunya. Apa sih ini? Aku penasaran. Kenapa sih? Apaan sih? Kok gue jadi merinding gini sih, Bren? Ini malam, kayaknya gue harus doa dulu deh sebelum gue tidur. Doa apaan? Emangnya lo paham doa-doa? Doa apa aja, Ke? Yang penting tuh setan gak mampir di hidup gue dan nguber-nguber gue. Apaan sih, Bob? Bercandanya gak lucu tau. Iya, Bob. Lagian, udah. Gue yakin kok gak ada apa-apa. Percaya sama gue. Ya harusnya kita gak main papan wijaya itu. Jel, Step. Lo lihat deh. Tuh rumah. Dulu penghuninya tuh dibunuh semuanya, gue takut. Bob. Bob, lu jangan jadi muluk gue gitu dong. Maaf. Lucu banget sih lu. Udah deh. Nggak lucu tau nggak sih bercanda kayak gitu. Lu ngantuk, kamu tidur. Steph, kamu tidur nggak? Gue juga ngantuk sih, tidur ya. Tunggu. Itu suara apaan sih? Nggak tahu, udah yuk. Jangan-jangan dia kalau malam jadi dukun lagi. Pancil lah. Oh, lucu itu. Jangan. Coba tuju yuk. Sama. Gue kepo. Udah.
Oh, lu apaan sih Bob ngagetin gua kayak gitu? Hah? Eh, gua cuma manggil lu doang. Dasar lo gendut kebiasaan. Untung gua gak jantungan. Kenapa lu tidur kayak gitu, Pren? Weh! Pren! Gembel di perut gua nih. Sakit banget. Aduh, lapar. Perasaan gue kok gak enak ya? Aduh. Itu gue terseroti. Itu blender nyala. Dudukan blender nyala sendiri. Aduh. Ini siapa lagi di belakang? Aduh, numpang-numpang anak patung mau lewat. Marni, ada apa? Bobby tadi haus, Bi. Bobby mau lanjut tidur dulu ya, Bi. Steph, lo ngapain sih? Berisik kah? Steph, ayo dong, gue mau tidur nih. Steph, lo gak... Kamu di pasar mau beli apa? Pokoknya hari ini kita harus belanja banyak banget. Dan lo semua harus masakin gue makanan. Bi, kamu gak sakit kan? Jel, lo kenapa sih Jel? Angel. Kenapa sih, Wi? Kok nggak biasanya kamu kayak gini sama aku? Coba deh cerita, ada yang kamu mau omongin nggak sama aku? Aku bakal dengerin kok. Brenda, no. No, Brenda, no. Brenda. Brenda, hey. No, hey. Tuh anjing kenapa sih bisa deketin Angel gitu, Sister? Kayaknya galak deh. Brenda, hey. No. Brenda, hey. Kok anjingnya malah kabur sih ngeliat Angel? Udah, ayo gak apa-apa kok. Angel, lo gak apa-apa? Angel, lo tuh kenapa sih? Gak apa-apa. Ayo makan yuk. Nanti.
Angel ini badan lo pernah kenapa? Teh? Kok memar begini sih? Lo kenapa sih? Kecapean kali? Gue duluan ya. Setan yang waktu itu kita panggil belum pergi deh. Kalau nggak mungkin si Angel aneh kayak gitu. Ya gitu ya, Pren. Gue ngerasain ada yang aneh deh, Pren. Gue juga. Kok, lo ngerasa digangguin nggak? Iya sih, Bob. Tuh kan. Lagi lo ngerasa nggak sih membantu Angel itu aneh banget, woy. Masa ya waktu itu malam-malam gue sama Angel ngelewatin kamarnya, dia tuh kayak lagi baca-baca doa aneh gitu. Terus tadi sore gue ngeliatin dia lagi nabur-nabur garam depan rumah. Ngapain coba? Jangan-jangan dia dukun lagi. Brent, gue takut, Brent. Terus kita harus gimana, Brent? Kalau menurut gue sih ya, kita ikut aja si Angel. Terus kita baca-bacain doa-doa. Apaan sih lu, Steph? Kasian lah. Ya, terus gimana? Gimana dong ya? Bi, kenapa? Gak apa-apa. Awas aja. Ngantuk. Gue tidur duluan ya. Steph, lo ikut? Iya. Ntar gue nyusul. Lo lihat tuh, aneh banget kan? Kenapa sih tuh orang? Mampus tuh, Steph. Lo akan tidur bareng dia, Steph. Gak mau. Gue mau tidur sama Clarissa aja deh. Udah, gue kamar Clarissa ya. Bren, berarti kita tidur pelukan lagi ya, Bren, ya? Gue takut, Bren. Bob, lo apaan sih, Bob? Oh, enggak. Pokoknya hari ini lo tidur sendiri. Iya, dia pergi. Iya, gue takut. Clarissa? Clarissa? Kamu ngapain? Clara? Clara? Hey, Clarissa. Clara? Clarissa? Hey, kamu ngapain sih? Ya ampun, kamu tidur sambil jalan ya?
Ayo balik lagi kasurnya, tidur yuk. Kakak tahu. Kak, ayo kak, kita pergi dari sini. Sekarang kita harus pergi dari sini. Cepat panggil aja. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Bi, Bi. Kaca. Bi, sekarang kita harus keluar dari rumah ini, Bi. Ayo, Bi. Angel, ya, Bi. Angel, ayo kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga, Angel. Ayo, cepetan. Kak, Angel, kenapa, kak? Kak, kenapa, kak? Iya, Bi. Ayo, Bi. Kak. Bi. Kalian gak akan kelihatan. Bren! Itu bukan Angel, Bren! Ayo kita cabut, Bren! Riko, Bi, tapi, Riko. Bi, ayo, Bi! Bi, Bren! Bi, ayo, Bi! Ayo, Bren, Bi! Bi! Ada apa ini? Apa yang terjadi? Angel, Bi. Ada apa dengan Angel? Apa yang Bibi lakuin ke Angel? Apa maksud kamu? Aku lihat sendiri ya, Bi. Bibi nabur-nabur garam, terus itu alat-alat di kamar Bibi apa? Alat sihir kan? Bibi sengaja ngelakuin ini ke Angel, iya? Hah? Maksudnya apa sih, Step? Kalian sendiri yang telah membuka pintu neraka. Kalian sendiri yang telah memanggil arwah jahat kembali ke rumah ini. Apa? Papan Wija itu sebetulnya tidak boleh dipermainkan dengan sembarangan.
Jadi Bimari tahu tentang Papa Noja itu? Saya sudah menjaga rumah ini berpuluh-puluh tahun agar arwah Tatia tidak kembali ke rumah ini. Tetapi kalianlah yang telah mengembalikan arwah jahat itu kembali ke rumah ini. Garam yang saya taburkan itu adalah untuk menjaga rumah ini, melindungi rumah ini. Tapi rupanya arwah Tatia telah menguasai Angel. Bi, tapi Bimari bisa selamatin Angel kan, Bi? Bisa kan, Bi? Tolongin, Bi. Semoga tidak terlambat. Bi, kejar, Pren! Loh, Angel! Loh, Angel mana? Angel! Pren, Angel mana, Pren? Angel di mana? Angel! Suruh Ibu Rati pulang segera! Dan kalian, cari tali! Cepat! Ini apa ini? Riko! Tante! Ma, Kla, kamu kenapa? Sesuatu telah terjadi ketika ibu pergi. Anak-anak ini, mereka telah memainkan permainan yang sangat berbahaya, sehingga Angel jadi korban. Mainan? Permainan apa sih? Wija. Permainan telah melepaskan roh penyihir jahat yang dahulu digantung di belakang rumah ini dan dibakar oleh warga. Apa? Wija? Ini salah Klama. Kalian yang mau bawa Wija itu ke kakak. Maafin Klama, maaf. Sekarang dia masuk ke dalam tubuh Angel untuk lahir kembali. Saya akan coba bantu Angel, tapi ibu juga harus bantu saya. Iya, Bimari. Riko, Steffi, Bobby, lebih baik sekarang kalian pulang ke Jakarta. Tante? Kalau apa yang dikatakan nama Bimari itu benar, berarti kalian semua dalam keadaan berbahaya dan Tante gak mau kalian semua ada di sini. Ngerti? Tante, maafin kita, Tante. Kita udah salah. Harusnya kita itu gak main Papa Noja itu, Tante. Tapi... Kita gak akan tahu kejadiannya bakal kayak gini. Maafin Bobby, Tante. Bobby juga salah, Tante. Udah, ini bukan waktunya untuk main salah-salahan. Sekarang kalian semua pergi. Mereka semua boleh pergi, Tante. Tapi aku gak akan kemana-mana. Riko! Tante, please, Tante. Aku gak bisa ninggalin Angel di saat kayak gini, Tante. Bimarni, Angel di mana sekarang? Angel? Angel? Mama... Ini Mama, sayang. Ini Mama. Ini Mama. Mama mau lepasin. Mama lepasin sebentar ya, sayang. Jangan! Jangan lepaskan! Kenapa? Kenapa, Bimarni? Anak saya kesakitan. Saya harus lepasin ikatannya, Bimarni. Dia bukan anak ibu lagi. Ah! 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 Ah
kuat lagi di rumah ini, gue takut. Kok lo yakin lo gak apa-apa? Gue yakin kok, Steph, gue gak apa-apa. Yaudah, mendingan kalian balik nih, cepetan. Yaudah, lo jaga diri ya. Jagain Angel, kabarin kalau ada apa-apa. Iya, Bob ya. Ayo, Steph. Ayo, cepetan. Saya sudah bilang, dia bukan Angel lagi. Tapi saya akan mencoba mengembalikan Angel kembali. Kenapa Angel bisa kayak begini? Aduh, percayaan ini membuat Angel menjadi pemurung. Jiwa yang lemah mudah dirasuki. Jangan biarkan roh penyihir jahat itu menguasai jiwa Angel. Karena ketika Angel mati, dia akan mengambil tubuh Angel. Kita pergi. Step, gua gak mau lagi tinggal di rumah itu lagi. Takut serem, Step. Angel sama Rico gimana? Kasihan mereka. Lu mau mati apa di sini, ha? Lu tahu kan Angel seperti apa? Ya gua juga takut sih, tapi gimana? Gua takut. Angkat. Kita mulai sekarang. Tugas kalian. Tahan dia, jangan sampai bergerak. Clarissa, tunggu sana. Ingat, apapun yang dia katakan, jangan hiraukan. Dan satu lagi, jangan pernah menatap matanya. Iya, Bi. Iya, Bi. Tata-tata tutakita matika. Tatia, saya tahu kamu di sini. Keluar dari tubuh anak itu. Dah, aku tidak akan mengembalikan tubuh anak ini. Dia milikku, dia milikku. Tuh, kalian semua keluar. Iya, Bi. Biarkan saya bersama dia. Keluar. Tatia, kembalikan tubuh anak itu. Dia bukan milikmu. Pasti kamu akan sembuh. Mama.
Aku kenapa? Kamu ikut mama ya, sayang? Mama, aku kenapa? Angel? Mama, aku kenapa? Angel! 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 Angel, Angel, Mama.
Tante bawa dia pulang. Iya Tante, pelan-pelan Tante. Ya Kak. Kamu udah siap, sayang? Siap, Ma. Lah, barang-barang gak ada yang ketinggalan, kan? Gak ada, Ma. Kalau gitu, sekarang berarti kita pindah ke Jakarta. Kamu udah aman, sayang.